Berbagi kepada masyarakat terus dilakukan oleh para relawan. Sahabat Ganjar membagikan sembako untuk masyarakat yang berada di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Ketika memberikan paket sembako, para relawan melakukan penginputan melalui aplikasi Sahabat Ganjar. Hal ini bertujuan untuk menaikkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo di wilayah tersebut. Kegiatan para relawan dilanjutkan dengan menggelar deklarasi bersama komunitas petani padi asal Kabupaten Sopeng. Komunitas petani yang hadir sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo pada tahun 2024. Mudah-mudahan dengan bertambahnya dukungan, keinginan dari sahabat Ganjar dapat tercapai, yaitu menjadikan Ganjar Pranowo pemimpin Indonesia pada tahun 2024. Kami, komunitas petani, bersama, sahabat Ganjar, mendukung, Bapak Haji Ganjar Pranowo, menjadi Presiden Republik Indonesia. 2024. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.